Coba kamu cari wong, kamu cari bosnya babi guling yang usianya lebih muda dari bos Pandi ini. Ya, kalau nemu kamu tak upain wong. Kayaknya ini bos babi guling termuda ini. Duh. Dari mana nih, Bri? Kintamani. Wih, dari Kintamani wong. Kintamani ke Bangli berapa jam nih? Berapa jam? Ya. 40 menit. Wah, 40 menit wong, yeah. Cuma demi babi guling Pandi Bangli. Malam. Nih, kalian tahu ini jam berapa? Ini 12:30. Kita udah sampai di Bangli, nyari babi guling Pandi Bangli. Ini yang makan juga sampai ke tengah jalan. Sampai pinggir jalan tuh loh. Kamu pengin tahu ramenya kayak apa? Tara. Ini dia tampilan babi guling Pandi Bangli yang aku yakin tidak akan mengecewakan. Ya, karena kita udah sampai 3 kali kesini. Ruh, gimana nggak asli banget ini. Isiannya kayak gini, aku sampai hafal isiannya kayak apa saking seringnya kesini kulitnya. Ini kita pesan porsi yang spesial loh ya. Kulit. Terus ini dagingnya. Ini aku pakai tangan karena lebih nikmat rasanya. Ini bumbunya. Liatin tuh, fokus sama bumbunya nih. Ini daging gulingnya. Gulingnya dapat banyak. Nih, dan ini lawarnya. Lawarnya kita dapat lawar merah. Terus ada kerupuk. Jadi gorengannya itu kerupuk, ya. Dan ini udah banyak habis. Babi gulingnya udah mau habis bentar lagi. Deh, kita tes aja ya kulitnya. Kulit cantik banget kan warnanya kan, walaupun kita dapat sisa apa tetes terakhir udah habis soalnya. Oh, renyah banget. Lagi kedengeran dong. Oh, ini ada oretnya juga. Ada oretnya, ada putih ya, ada putih. Sekarang kita makan. Kita coba ini nih ya. Ini daging gulingnya. Nih, daging gulingnya sekarang aku coba. Dengan bumbunya yang melimpah banget. Bumbunya tuh aja banget. Nah, sama sayurnya. Ada keselnya juga. Nah, campur-campur sama nasi aja. Ini lawarnya kita pakai lawar merah ya di sini ya. Jadi, daging guling Pandi Bangli ini pakainya lawar merah. Kalau aku sih punya lawar merah. Yes. Makan pertama. Kalian kesini, aja pesen yang spesial ini ya. Aku yakin, aku jamin kalian puas. Cara bumbunya kayak gini loh. Noh. Tuh denger. Jadi kita mesti pesan juga yang 10.000 di sini. Noh. Ini campur sama kulit. Makanya udah kayak orang kalap. Babi guling tengah malam. Semoga kolesterol tidak naik ya. Ini udah aku hampir habisin. Nasinya banyak banget lah.
komentarnya yang habis makan ini. Gimana gimana? Kalau 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 berapa? Woi, 9 ya. Habis makan ini yakin ngantuk. Kalian satu alang babi guling wajib banget kesini. Toh udah hampir habis loh. Nah, aku lagi makan kayak orang kesurupan. Kayak enaknya. Di sini juga banyak yang bungkus. Ibu, itu bungkus harganya berapa, Bu? Bisa 15, bisa 20. Oh, bisa 15, bisa 20. Paling murah berapa kalau paling murah? 15. Oh, 15. Oh, iya, iya. Oh, yang 15 gak silawar katanya. Bukan, belinya yang pesannya emang gak pakai lawar. Orang yang pesan emang gak pakai lawar. Aku cerita abisin dulu ini. Dan buat kalian, thanks for watching. Dan tetap saksikan kuliner. Battle!